Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Malika Firdaus. Yay, di video kali ini aku bakal main game Roblox lagi guys. Aku bakal main game Roblox di map Brookhaven. Yay, jadi di video kali ini aku akan membuat video map Roblox bareng subscribers aku lagi guys. Yay, dan di video kali ini itu aku dan juga subscribers aku bakalan bikin rumah sakit di map Brookhaven. Bukan dekor rumah sakit, tapi bikin rumah sakitnya ya guys. Wow, kira-kira nanti berhasil gak ya guys? Kalian tonton aja ya video ini dari awal sampai akhir. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai ke videonya. Eits, tunggu dulu, sebelum mulai jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa pencet tombol lonceng kalian tidak tertinggal video-video aku yang menarik. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Mari kita mulai, let's go. Ini langsung aja aku pengen Ulam alamat. Pakai ini ya guys ya, school bus. Ini karena takut ada yang kayak muat, jadi aku ganti ke bus tingkat ya. Oke, langsung aja kakak-kakak yang cantik jelita ini, ayo naik kak. Jangan lompat-lompat kak. Ya udah seadanya sih tempat duduknya kak. Udah nih. Udah ya. Markingin, weng, enggak guys, enggak kayak gitu. Nah, wah ini rumah siapa nih guys? Weh, keren. Aku pengen ke atas guys, weng. Ya, apa sih? Ya, di atas sudah ditempatin. Ah, enggak seru. Bisa nggak sih guys, misalkan kesana noh? Nggak bisa ya? Bisa kali ya guys ya? Bisa nggak ya guys ya? Sabar guys, bisa nggak ya guys? Nih, bisa nggak ya? Bisa nggak guys? Wait, sabar. Jangan turun ya. Oh, nggak bisa guys, nggak bisa. Ya Allah, harus bayar. Oke guys, karena di situ nggak bisa, jadi ya udahlah nggak apa-apa guys. Aha, tapi nggak suka, aku nggak suka di pinggir, aku sukanya di atas. Di atas tuh luas loh guys. Sejak kapan di sini ada jalanan guys? Aku baru tahu sumpah, nggak ada jalanan nggak sih sebelumnya di situ. Nah di sini aku pengen tambah. Langsung aja bikin rumah ini. Bikin rumah ini ya guys ya. Nanti bikin rumah sakit ya. Nanti bikin rumah sakit. Kok sajit? Sakit. Nah, papan tulisan jangan di depan pintu ya. Guys, maaf ya guys, aku kebanyakan ngetik soalnya nggak bisa FN nih guys di Roblox. Kalau misalkan bisa kan enak ya guys ya, tinggal ngomong doang. Nanti kalian dengerin suara aku dong. Oke, ini nggak bisa. Masih lama guys. Masih 20 detik. Oh my god. 30 detik maksudnya guys. Aku pengen naik ke sini. Oh my god, tadi aku hampir bisa naik. Oh my god. Jangan tambahin lampu kelap-kelip ya. Jangan tambahin lampu kelap-kelip ya. Ya, aku mau pergi ya. Bye-bye. Oh, ini kakak yang tadi chat aku kalau dia pengen pergi tapi dia juga pengen mabar sekarang. Hahaha. Bagaimana itu guys ceritanya? Weh, aku mau masuk. Aku harus muter dulu. Help me. Oke, kita langsung mulai ya. Misi kalian teh misi. Nah, oke. Nah, ini nama rumahnya aku langsung aja pengen bikin. Bikin rumah sakit. Weh, ada kok sakit.
bikin rumah sakit. Garasi itu ya, garasi kantin. Mana orang tadi? Oh ini. Ini guys orangnya. Orangnya teh ngomong pakai bahasa apa itu? No, God, please, no. Sorry, Bang. Oke, guys, kan aku takut rusuh. Kenapa enggak bisa nulis? Help me. Oh, enggak, Ding. Astaga. Itu garasi ya, guys, ya. Sorry. Ya Allah, udah marah-marah lagi. Rumah sakit mau squat. Nah guys, lucunya guys, hospital ya guys ya. Ini kantin ya. Oke, ini kantin ya. Halo guys, lihat aku, lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang biru. Sini, oke, tulisan udah hilang. Wah, Allah, parah sekali ini di dalam nggak ada yang ngedekor sama sekali. Tak patut. Ya Allah, guys. Bentar lah, ini gede banget ya, guys ya. Apalah ya, guys ya. Pendaftaran. Kok pendaftaran lomba? No, big no. Nah, terus ini ruang tunggu ya, guys ya. Jadi kita tuh bisa nunggu dulu di sini. Yes girl. Nggak gini. Ruang periksa di atas lah, ngapa di bawah? Jangan di sini. Ini pendaftaran. Ini pendaftaran kak Elsa. Pendaftaran. Ini ruang periksa. Ini ruang periksa guys. Boleh. Ini ruang periksa. Ini guys, ya udah karena nggak ada yang mau bikin ruang periksa, ya udahlah aku aja guys. Mana ya guys yang rumah sakit? Nah ini dia, baru teh aku pengen cari. Astagfirullah. Ini kayak gini aja ya guys. Nih. Aduh, Kak misi. Kok nggak bisa sih guys. Nah. Terus aku pengen tambahin ini aja ya guys ya. Yang ini aja deh guys. Jadi ini tuh kayak, maaf ya guys, berisik. Ini kayak ruang periksa yang enggak benar-benar wow gitu. Apa sih kok wow? Lihat kebunku penuh dengan bunga. Apa sih? Apa sih, Bang? Gak jelas toh. Astagfirullah. Nah, ini boleh gak, guys? Mesti ngadep ke sana. Jangan ngadep ke sana lah, Bang. Ngadep ke sini ya, Bang. Oke. Nah, taruh di sini, guys. Ayo, Bang. Nice. Aku kira udah mentok, guys. Ternyata belum mentok. Suara apa itu? Waduh, aku di kamar sendirian lagi, guys. Tenang, kita harus positive thinking ya, guys ya. Tidak boleh negative thinking. Apa sih ini? Kasur doang lama banget ya, guys ya. Berantem yuk, Bro Kevin yuk. Jangan berisik ya, aku lagi ngonten. Astagfirullahalazim. Silent please. Oke. Nah, akhirnya guys lurus guys. Oke.
Akhirnya guys, kasur ini berhasil juga guys. Ya ampun, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Ini apa? Bukan punya aku kan itu guys. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang... jangan nge-lag please. Bang, jangan nge-lag bang. Ini punya siapa melayang? Ya bukan punya aku. Ini siapa ini melayang weh, sayang-sayang. Ah ya. Oke, terus di sini jangan pakai lampu kelap-kelip. Jangan pakai lampu kelap-kelip. Jangan pakai lampu kelap-kelip. Siapa yang nambahin lampu kelap-kelip? Iya, jujur ya, jujur, jujur. Ini aku pengen tutup pakai apa? Wah, gempa. Di Brookhaven lagi gempa, guys. Gempa, guys. Oh my god, guys, tuh kan 6,8. 6,8. Nah, ya gini aja ya, guys ya. Ah, masih ada selip-selipan. No. Yower. Astagfirullahalazim. Duh, guys, guys. Apalah. Nah, ini dia yang aku mau maksudnya, guys. Oke. Oke, langsung. Astagfirullahaladzim. Masyaallah, enggak apa-apa. Oke, guys, ini aku pengen ke atas karena aku kayaknya belum batas deh. Di atas ada apa? Oh, ini ruang rawatnya. Keren. Nah, ini ruang rawatnya, guys. Ruang rawatnya itu satu karena kan ini puskesmas ya, guys ya. Bukan rumah sakit yang benar-benar rumah sakit gitu, guys. Oke, bagus. Keren. Maskot gitu, kenapa diragukan maskot? Maskot tidak boleh diragukan. Ini siapa nih ini? Aku pengen ban orang ini. No, ban dia. Bang, tunggu. Ah, kenapa sih ini orang susah banget dipencet? Mana orang itu? Tuh kan guys, hilang ah. Orang pakai baju merah itu hilang, guys. Oke, aku pengen langsung review aja ya, guys ya. Jangan berisik dong. Boleh. Aku review ya. Belum kekirimkan, guys. 1, 2, 3. Selamat datang di rumah sakit by member Malika Squad. Mari kita masuk. Welcome to rumah sakit by member Malika Squad. Welcome di rumah sakit by Mal Squad. BTW, yang pada nonton udah like sama subscribe? Belum. Kalau belum, cepet like subscribe ya. Tuh, bener. Tuh, kalau belum subscribe nanti cepet like subscribe ya. Kalau tidak, aku bom rumah kalian. Canda dari Alea. Wah, dari Kalea tuh, guys. Nanti kalian dibom dari rumahnya. Selamat datang di rumah sakit by member Malika Squad. Silakan masuk. Nah, di sini tuh ada kantinnya nih, guys ya. Jadi, kalau misalnya kalian lapar, kalian bisa ke bawah nih, guys. Kayak di rumah-rumah sakit yang lainnya tuh kan ada kantin juga. Nah, di sini juga enggak kalah keren, guys. Ada kantinnya. Selamat datang di rumah sakit Mal Squad. Silakan masuk. Assalamualaikum. Nah, di sini tuh adalah tempat pendaftaran. Jadi, kita ambil nomor antrian dulu di sini, guys. Tuh, tapi enggak ada penjaganya guys ya karena udah malam. Nah, di sini ada ATM. Jadi kan kalau misalkan nanti kalian bayar gitu, kalian bisa ngambil duit di sini ya guys ya. Terus ada ruang tunggunya juga dan di sini ada ruang periksa yang pertama. Jadi kalau misalkan kalian tuh kayak cuman demam, terus kayak pengen nimbang badan, kalau enggak batuk pilek, kalian bisa periksa di sini guys nih. Lihat tuh. Ini udah ada dokter dan ada pasien yang lagi diperiksa nih guys ya. Terus ada toiletnya juga di sini dan kalau misalkan kalian itu kayak tipes terus gejala apalagi kalian bisa ke atas ya guys ya. Nah, di sini tuh ada ruang rawat inapnya nih guys. Tuh, ini ruang rawat inap. Enggak tahu ini punya siapa. Terus ini enggak tahu punya siapa juga dan di sini ada apa nih? Ruang ICU. Oh my god guys, ada ruang ICU. Guys, ada ruang ICU-nya nih. Tuh, banyak banget dokternya yang lagi ngatasin ini. Ini siapa nih? Astagfirullahaladzim. Mama,
Nah ini guys, nih guys, nih dia nih guys, dia lagi ada di bisa nggak diam? Ini dia lagi ada di ruang ICU nih guys tuh. Lihat, oh my god, kasian banget. Ini bener-bener keren banget gak sih dekorannya. Terus di sini ada toilet lagi dan kita bakal kesini. Nah ini adalah ruang VIP alias ruang rawat inap VIP guys, tempat ganti baju. Tara tuh. Oh iya aku lupa guys, yang di atas itu bukan tempat ruang cek kedokteran gitu ya guys, tapi yang di atas itu ruang rawat inapnya. Jadi kalau ngecek tetap di sini ya guys. Nah kalau yang di atas pokoknya ruang rawat inap ya guys ya. Oke teman-teman, apa loh? Sini aja guys. Kan itu udah aku ban ya mereka. Nah di sini. Oke teman-teman, so makasih banyak yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Thanks for watching, see you the next video. Don't forget to like, comment, share, and juga subscribe. Dadah. Wassalamualaikum. Dadah.